Okay, roll. Baik, di belakang saya ini adalah Istana Melaka, tapi dalam bentuk dibangunkan semula, atau orang kata replika. Kedudukan Istana Melaka ini dulunya di atas bukit, bukan di sini sebenarnya. Ya. Ini adalah salah satu yang saya gambarkan di dalam filem ini, ya, tentang Melaka, tentang istananya dan tentang sejarah Melaka, tidak keseluruhan tetapi ada beberapa bahagian yang kita angkat di dalam filem ini. Dan di luar sana ialah Formosa. Formosa ini mengikut pengkaji, ya, dulunya adalah pintu kota. Itu sebab dalam filem ini saya ingin merubah persepsi masyarakat terhadap 1511 itu, sebab secara umumnya atau ramai orang agak keliru bahawa 1511 itu adalah kejatuhan Melaka. Itu agak umum. Sebenarnya 1511 kejatuhan Kota Melaka. Kota Melaka sahaja, sedangkan Melaka itu luas, ya, luas sampai ke Rokan, sampai ke beberapa tempat di Riau, sampai ke Daik Lingga, kalau di utara sampai ke Kedah, Langkawi dan sebagainya. Jadi Melaka ketika itu sangat luas. Jadi yang kita nak gambarkan dalam ini ialah tentang tentang Kota Melaka. Maksudnya 1511 itu adalah kejatuhan Kota Melaka sahaja. Dan selepas itu Melaka angkatan perang, Sultan Mahmud bertubi-tubi menyerang semula. Mereka tidak berhenti di situ saja dalam perjuangan menentang Portugis, ya, menentang penjajah. Mereka terus berjuang sebenarnya, ya. Dan kekalahan itu, iaitu dapat menakluki Kota Melaka itu, bukan kerana kelemahan, saya dah ulang berkali-kali, itu adalah kerana ada pembelotan dari dalam, ya. Itu yang kita nak gambarkan. Jadi ini adalah Istana Melaka mengikut kaji sejarah. Inilah dia bentuknya, ya, bentuknya. Dan di dalam ni banyak artifak-artifak dan juga tentang sejarah Melaka. InsyaAllah. Cut. Kita edit lah.